Assalamualaikum Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku di rumah Ini sekitar jam setengah limaan gitu ya bun Ini aku baru pulang sekolah Jadi sekarang itu kan sekolah udah full time Masuk jam 7.15 pulangnya jam 3 lewat 10 ya bun Jadi memang capek banget <tap -tap> Tapi mau gimana lagi ya semua harus dijalanin jadi tadi pas udah sampai di rumah, aku sempetin sebentar uh, meluruskan kaki. Setelah itu aku sholat asar, baru lanjut di sini aku mau beresin rumah. Ini aku lihat nasi, ternyata nasinya tinggal sedikit, jadi aku mau masak lagi untuk menu makan malam. Kalau untuk lau, alhamdulillahnya ada ya bun, tapi nggak begitu banyak. Paling nanti malam aku tinggal goreng telur aja sebagai tambahannya. Ini sisa nasinya aku letak dulu di piring, baru setelah itu aku lanjut masak. Di sini aku masaknya cuman dua apa gitu ya, dua takar aja, takaran uh, gelas kecil gitu ya bun ya, kalau aku bukan yang kaleng, karena kalau kaleng itu kebesaran sama kami, jadi aku pakainya takaran yang kecil gitu ya. Di sini aku masaknya cuman dua aja. Oh ya, ini ada plastik di atas meja tadi ya, Bun. Itu aku beli online juga lagi. Aku beli tomat, kol, kemudian tauge. Itu aku belinya online ya melalui Facebook. Jadi memang bulan-bulan ini tuh aku jarang banget ke pasar gitu ya, Bun. Jadi semuanya keperluan aku beli online. Kecuali kayak misalnya lauk, ikan, daging gitu ya, ayam itu aku belinya ke pasar, tapi yang dekat rumah aja. Jadi alhamdulillah ya Bun e, Karena ada tempat belanja online ya Walaupun nggak seperti bunda-bunda yang aku lihat Kalau bunda-bunda yang lain itu kayak ada aplikasi segari gitu ya Bun di tempatnya Kalau di tempat aku itu nggak ada jadi memang belanjanya itu kami melalui Facebook aja. Kebetulan memang ada perkumpulan kayak piyayu kuliner, kemudian FGB saya beduk gitu ya di Facebook. Makanya e, banyak orang yang bergabung di situ. Kalau emak-emaknya pada mager, tinggal beli aja online. Lanjut bun, tadi setelah aku masak nasi di sini aku mau nyuci piring dulu. Karena memang piringnya sih nggak banyak, tapi kalau dibiarin numpuk malah makin banyak nanti kan, malah bikin mager. Jadi sedikit-sedikit ini aku cuci aja walaupun sebenarnya ini masih capek banget bun pingin banget ya ini aku mau tidur siang gitu tapi nggak bisa gitu ya karena katanya kan bahaya juga kalau tidurnya itu habis asar jadi ya udahlah cuman uh, luruskan kaki baru setelah itu kita gercep buat beres-beres. Tapi alhamdulillahnya kemarin belum selesai aku nyuci piring, di sini aku kedatangan tamu. Jadi ada ibu-ibu perumahan belakang itu kebetulan ngantar uh, pakaian kemarin gitu ya bun. Jadi kemarin itu anaknya ada minjam baju pramuka, karena memang perlu buat magang katanya gitu ya. Jadi aku kasih aja, terus ini beliau lagi balikin, makanya tadi nggak terekor sampai selesai. Ini Alhamdulillah udah aku bersihin semua, termasuk wastafel, kemudian kompor dan bawah kompornya juga. nggak lupa dinding-dindingnya juga aku lap ya bun, pakai uh, kain basah gitu. Lanjut tadi aku udah sapu bagian kamar, dapur dan ruang tamu. Lanjut ini ke bagian teras. Jadi di teras ini memang masih berserak juga ya bun. <laughs> Karena memang aku nggak lama di sini, cuman beberapa bulan aja, makanya juga aku nggak mau terlalu uh, sibuk merapikan banget gitu ya, Bun. Karena juga bakalan pindah. Jadi ya udah, kita apa adanya aja dulu di rumah ini. Yang penting kita ada tempat buat berteduh dari hujan dan panas, ya. Semuanya harus disyukurin. Ini di depan uh, ada pakaian yang belum aku angkat karena kemarin itu belum kering ya, Bun. Jadi belum aku angkat. Kemudian sampah-sampah uh, ini ini aku sapu aja keluar terus nanti baru aku sa sapu pakai sapu lidi gitu ya. Alhamdulillah hari ini cuaca di Batam cukup cerah bun bahkan ya kalau kita di sekolah itu bun baju kami aja sampai basah saking gerahnya ya kota Batam nggak <gak> tahu lah kalau di tempat bunda-bunda gimana nih cuaca apakah cerah mendung hujan <gak> boleh komen ya bun di kolom komentar ini sampahnya udah aku sero kemudian mbak lanjut mau aku buang ke depan tapi pas aku buang sampah, tiba-tiba di sini seronya itu lepas gagangnya, Bun. <yai> ya Allah, bisa-bisanya ya. Lanjutlah ini aku pasang dulu si tangkainya, baru setelah itu aku simpan. Lanjut, Bun, ini keesokan harinya. Jadi ini videonya udah di sekolah. Seperti biasa ya bun Kalau sekarang Karena memang pulangnya jam 3 sore Jadi aku itu bawa bekal Nah itu bekal aku yang di kontainer uh, Ungu Karena memang aku belum ada tempat makanan Khusus untuk bekal gitu bun kalau untuk Pak suami kan ada ya rantang hijaunya itu kalau untuk aku belum ada terus ini tadi kami ada rezeki Alhamdulillah jadi beli pecel jadi semua guru dapat ya jadi sebelum makan nasi di sini aku makan siangnya pakai pecel dulu ini pecelnya beli dari orang tua siswa tapi memang jujur ini enak banget sih pecelnya udah gitu murah lagi ya cuman 10.000 jadi kalau bunda-bunda yang di piayu mau makan pecel boleh banget nih di order <guruh> dari wali murid uh, siswa kami ya bun rumahnya ada di Sungai Daun ini aku lanjut makan dulu jadi keadaan siang ini di kantor memang seperti ini ya bun Buku-buku juga masih berserak, <laughs> karena memang ini guru-guru udah pada sibuk ya ngajar. Di belakang aku ini banyak buku-buku, kemudian ya barang-barang lah ya keperluan sekolah memang yang belum sepenuhnya disusun, karena kan baru masuk ajaran baru ya Bon. Insya Allah juga bulan depan sekolah kami ini kebagian jadwal buat akreditasi ulang gitu Bon. Mudah-mudahan aja hasilnya bagus dan tetap bisa dipertahankan. Sekolah kami ini akreditasinya alhamdulillah sudah A. Jadi mudah-mudahan aja nanti uh, pas akreditasi ulang lagi bisa mempertahankan ya bun ya yang hanya nggak turun amin ini aku lanjut lagi makan pecel ternyata emang enak banget tapi di sini pedes banget pecelnya asli sih pedes banget aku aja sampai minum-minum aja di sini bun saking pedesnya di sini karena 10.000 ya jadi nggak pakai telur setelah itu ini udah jam 3 sore ini aku mau pulang dulu hari Selasa itu pakainya hitam putih kayak gini ya bun karena kalau nggak diganti bajunya bau banget ya bau bau ini bau badan gitu kan ini aku udah siap-siap pakai helm kemudian pakai jaket juga <laughs> Oh ya, di sini aku juga mau ucapkan terima kasih ya buat bunda-bunda dan teman-teman yang udah hadir dan mengklik video aku semoga video aku ini bisa bermanfaat dan bunda-bunda suka juga. Jangan lupa like, komen dan sharenya ya bun. Dan videonya cukup sekian dulu. Assalamualaikum.